Mas Nanu. Siap juara, siap juara. Oh, Pak, kata-kata. Oke, Bro. Salam Iloken, sugeng siang sonten dalu ejing. Hari kiye dinagiye sedulur Iloken lan sanggar lombang sarwi. Insyaallah pantungane bes dulur-dulur kabeh grand final Sri Wedari ning Desa Kedawung iki lagi prepare. Sementing ku ditonton baik channel Iloken aja kelalen. Wedari ngroso. Wedari ngroso. Wedar balik maning ngo. Wedari ngroko. Wedari ngroso. Wedar. We love you.
yang berlatih dan berperang melawan musuh sampai titik darah penghabisan. Kesetiaan seorang wanita tidak dapat diukur dalam hal materi saja. Ia rela bercucuran keringat dan darah demi memegang kesetiaannya pada janji yang harus ditepatinya. Kali ini terinspirasi dari para pejuang wanita di seluruh Nusantara yang rela berkorban mengusir para penjajah walau nyawa taruhannya, setia pada hati memegang janji. Janji yang suci setulus hati, selalu berbakti pada Dharma Budi, budi pekerti panjatkan pada Ilahi. Penata tari Ika Setianiku, penata musik Fatbudin Trinugroho, syair Adi Ujiwaluyo, penari Ika Setianiku, Resdi Nur Fitriani, Yusfi Jihan Safitri, Aufa Rosiana Putri, Anissa Gita Lestari, pemusik Heri, Seno, Siska, Hustan, Narul, Tri, Puji, Boho, Tari, Prasetyani, Yuda. Budi pekerti menimbang.
Kekuatan lali ingkang maha kuasa andar beni syukur, karena yang paling pertama adalah itu nikmat yang harus kita syukuri banyak di lain sisi atau di manapun, bahkan di negara-negara lain yang tidak bisa seperti ini. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa. Malam ini saya mengundang teman-teman dari penari, dari pemusik, dari teman-teman cantik Sawit dan Sekat Cukup dalam rangka untuk bersama-sama kita bersyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Hadirnya teman-teman ini khususnya di bidang seni sadar menjadi lebih banyak kegiatan dan banyak proses untuk menuju suatu tahap. Artinya kita bareng-bareng bersama berproses. Kita teman-teman yang dari Karawitan, Cakar Rumah Sari yang kecil, Mas Putra, Mas Sakti, Mas Mirza, Mas Akbar, Mas Satya, terima kasih sudah pada datang. Yang teman-teman kita bareng-bareng, yuk ada sadar, ada teman-teman yang punya kemampuan kita berproses di sini, di depan, dan jangan sampai event kemarin terakhir untuk proses, tapi itu menjadi awalan
proses kembali di tahun depan, tahun depan dan proses kembali itu latihan, itu sambatan, itu job, yang penting kita tetap berproses, intinya seperti itu. Jangan salah kalau job sambatan itu ternyata terkait, job sambatan itu dia berkali-kali dapat cerita dari orang kerja malamnya sendiri, banyak sekali kegiatan sambatan, ternyata di luar waktu ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Membutuhkan proses yang sangat singkat, 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan kita selalu mendapatkan suara, mendapatkan dan lolos. Dan ini sedikit kesyukuran dari kami dan kita tidak diberikan. Tadi belum saya sebutkan, terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman partai sekali apresiasi kedatangannya, baik dari komunitas Lubang Sapi sendiri, kemudian dari Sekar Kecukung, dan ada lagi ada Mas Yayan. Ya, terima kasih. Temannya nggak diajak ada ya Mas Komi. Terima kasih sekali Mas Yayan telah membantu proses dari audisi 1, 2 ke relanya dan dukungannya terus. Kemudian sebelum doa kami juga minta mohon nanti insya Allah tanggal 26 ya Mas Yoro, anak-anak roket ini juga akan mengikuti lomba juga, kebetulan alhamdulillah nanti bentuknya juga pertunjukan live dan tari anak-anak ini yang akan mengiringi nanti di kabupaten dalam rangka evaluasi itu Tegal Kalteng ya untuk tahun lah. Mudah-mudahan anak-anak nanti berproses dan insya Allah kalau berproses hasil tidak akan bohong. Saya kira itu saja, aku ditutup doa dan doa untuk tasyakuran juga oleh Mas Yeri Kuprik dan Mas Ustaz. Cing, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman rawuhimun, adik-adik yang baru kenal je, yang belum kenalan. Nama saya siapa? Iya. Ya. Oh, biar kenal ya, siapa apa. Salam kenal guys, doyo guys. Terima kasih. Sebelum kita memanjatkan doa, kita sama-sama mendoakan diri kita sendiri dengan membaca Al-Fatihah untuk kita sendiri dan untuk sesepuh yang ada di sini. Mungkin cukup, enggak ada sesepuh yang lain ya Mas Yoro di sini. Enggak ada. Oke, wis terwakilkan saja. Eh, alhamdulillah wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. SLS. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Monggo dipun maju. Kata-katanya Kang Tusmin mantap. Warid mantap. Kata-katanya Om mantap. Medik warid kesel. Mana kakean kira kesel. Ya boy, nyem boy, nyem tangan lesu deh. Tahan orang mahri, lalu orang macam pengen kena syukuran. Gimana perasaannya setelah juara? Perasaannya semakin semangat buat menari lagi. Semoga bisa dapat kesempatan buat lomba lagi. Amin.
Oke, matur nuwun kanca-kanca Inoken, Sanggar Lubang Sarwis, Karo Cubung, teman-teman penari, teman-teman pengrawit, teman-teman karawitan Sanggar Lubang Sarwi, anak-anak kecil. Ya, hari ini sudah selesai untuk tasyakuran dalam rangka apa itu lomba teluk. Kemudian ini 10 tahun Sanggar Lubang Sarwi. Ya, mantap. Kenjreng iki Kang Heri.